berapa gitu ya? 700-an ya? Ya, ya. Maksudnya kan karena Om di driver aja kan. Jadi kan kalau boleh tahu, nanyanya gitu tadi Om ya. Ini mobilnya empuk nih, mantap nih. Suspensi semua. Nah, ini oh apalagi nih? Ini pakai air suspensi lah. Iya. Kita mobilnya suspensi semua. Semua, rata-rata. Semua. Mantap ya. Enggak ada yang per. Enggak ada yang per. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bosku? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan channel 3R Studio. Pada hari ini Selasa tanggal 6 April tahun 2021 kita akan menantikan line perdana JRG Jasa Rahayu Gumpung dari Medan menuju Bandung. Bus JRG nantinya akan melewati Sumatera Barat termasuk Solo dan nanti akan mampir di Terminal Bare Solo. Bagaimana keseruan video kita kali ini dengan line perdana JRG, dan kita juga akan melakukan trip pendek bersama JRG sambil test drive. Ikuti terus video ini sampai selesai bosku. Sekitar pukul 15.30 menit JRG memasuki Terminal Bare Solo. Inilah tampilan bus JRG line Medan Bandung bosku. Nah, ini adalah interior di dalam bus JRG. Ini kemudi dan dashboard. Nah, ini adalah kursi atau seat tempat duduk penumpang. Kita coba lihat ke belakang bosku. Toiletnya berada di bawah bosku. Sampai ke Pandan. Beda dengan bus-bus lain seperti yang sudah kecil interiornya, seperti bus AMS, NPM, NPM, Maharaja dan lainnya. Ini toiletnya di bawah bosku. Coba kita lihat toiletnya bosku. Khusus buang air kecil dan hanya bisa digunakan ketika bus sedang berjalan. Oke, ditunggu oleh Bang Teddy ya. Siapa tahu bisa sampai sini untuk terontongnya. Kalau boleh tahu Om ya, kalau boleh tahu ini untuk Aceh Medan itu kira-kira ongkosnya berapa yang sesuai Om Teddy tahu? Aceh Medan kira-kira di Medan Bandar Aceh. Iya. Maksudnya Pak? Ongkos. Iya, maksudnya kan biar penonton tahu oh Bandung 210.
250 ribu. Dari Aceh ke Bandung 250 ribu. Aceh Bandung loh, Pak. Oh, Aceh di kirain. Iya. Aceh Bandung sekitar 700. Berapa gitu ya? 700-an ya. Iya, Mang. Maksudnya kan karena Om di driver aja kan. Jadi kan kalau boleh tahu nanyanya gitu tadi Om ya. Jadi kan kadang-kadang penonton nanya, "Ini ongkos berapa?" Jadi kami yang bismania bisa menyampaikan gitu ya. Tapi kalau untuk lebih info lebih lanjut, ya pasti biasa tanya agen gitu ya, nomor yang nanti kita hubungi ya. Berarti pusatnya memang Aceh atau Bandung tuh? Kalau untuk sementara itu kita berdiri karena di Bandung ya. Iya. Pusatnya, terus ownernya juga orang Aceh. Oh Aceh ya. Apakah mungkin dia memindahkan kampungnya sendiri kan? Bisa itu ya, tergantung ya. Beliau lah ya. Karena kan putra daerah. Iya. Jadi dia ingin mengembangkan lah. Jadi Jasa Rayu Gempong itu nama gempong, nama daerahnya itu? Kampung. Senin jam 4:30 sore. Sore. Kita ada sewa dulu masalahnya ke Medan. Kemarin berangkat jam 11. Ya. Waktu dari Medan jam berapa? Pagi. Pagi? Oh, berarti satu malam ya dari Aceh ke Medan. Malam Aceh Medan itu 12 jam. Ya, berarti dari Medan ke mampir dulu ke Riau nggak? Kau langsung ke tancap gas ke Padang. Jadi gini, kita kan ada loket kan, mampir ke loket. Iya iya. Loket mana? Kisaran di mana? Di Bakam sana. Jadi ya kita mampir ke loket aja. Kita kan namanya berdana. Terus yang lagi ini tetap kita sewanya ada di loket. Iya betul. Berarti dari Aceh sampai ke sini berapa kali persinggahan itu, Pak? Ya, kurang lebih ya. Tahu ya, banyak juga. Ada 15 atau 20 ya, kali? Ya, kurang lebih lah 15 kali. 15 kali. Berarti ya, tempat loket resminya JRG ya, dari... Ya, kita mampir-mampir ke loket resmi aja. Iya, iya. Maksudnya, kalau sewa di jalan memang ada. Kalau lihat bis lewat ini misalkan dia udah berdiri, tapi nggak kenal. Ya, belum kenal lah. Tetap kalau dari, kita ngendalinya dari loket. Jadi... Berarti penumpangnya full sekarang ya? Enggak tahu ada berapa tadi dari tebing channel orang ya. Bang Ade channel. Bang Ade channel. Nah, dari tebing 6 dari sini ada berapa tadi? Yang wawancara ini roda lintas juga nih. Roda lintas juga ini terperipor pendek nih. Wah, namanya. Yo. Woi, empuk. Banyak juga di sini bisnisnya ya. Banyak, iya. Banyak, Pak. Ini padang panjang, Pak. Iya, padang panjang, bukit tinggi, padang. Nama channelnya apa, Bang? Roda Lintas Channel. Oh, Roda Lintas. Ya. Ada di YouTube ya? Iya, nih buat YouTube. Kalau di majalah belum ada, Om. Pasti terus, kosong kiri, terus. Iya. Masuk, terus. Besok ada lagi masuk satu, besok. Setiap hari satu. Oh, mantap. Pelan-pelan dulu kita. Kira-kira Mbak Yayan itu owner yang kemarin dibikin itu. Tidur. Tidur. Ini di balkon. Ini langsung tancap ke Bandung ya, Bang? Langsung. Mantap. Kita lintas tengah, Prabu Muli. Maksudnya separuh tengah ya? Nanti tengah. Masuk tolnya dari KM32. Ini ada nggak, Pak, kira-kira bakal masuk timur terus nih? Ya, insya Allah mudah-mudahan ada. Soalnya subscriber nanya, ini bagus masuk timur nih, katanya. Iya, memang kemarin juga kebanyakan penumpang yang ke timur semua. Timur ya? Ini kita baru pembukaan pertama kali, ya dapat rutenya dari KM seperti ini, ya kita jalanin ini dulu. Iya. Jadi untuk mengisi kuota dulu lah. Iya. Sambil perkenalan ya. Iya betul. Sambil launching, sambil promosi, sambil perkenalan. Iya. Jangan lupa lah naik JRG. Mantap. Insya Allah banyak penumpang nanti. Amin. 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 Terus jangan lupa lagi satu lagi. Kalau pulang kampung ingat protokol kesehatan. Iya. Itu yang penting. Yang penting itu ya. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa pakai masker. Ingat pesan ibu 3M. Ya, apa itu? Ya itulah.
Kita lagi trip report pendek sampai lampu merah Pandan, Solo, Sumbar. Ini mobilnya empuk nih, mantap nih. Suspensi. Nah, ini apalagi nih? Ini pakai air suspensi, Pak. Iya. Kita mobilnya suspensi semua. Semua, rata-rata. Semua. Mantap ya. Enggak ada yang per. Enggak ada yang per ya. Iya. Mantap. Ada pinta ini. Launching sekarang. Awak kudu je setang video waktu ah. Di malam turun kau akan bantu aku. Kau akan tiba pun merah pandan dulu ah. Di mana cat dulu kan? Nah, dan tuang dan tekan jaga di dua kompak kita. Ini perawatan Cipanas kota. Kiri ke kota Solo, lurus juga masuk kota. Kanan ke arah Jakarta, Lampung, Bengkulu. Pokoknya ini sama. Yang lintas mapan. Bisa lagi ya, channel apa nih bang? Ya, channelnya apa? Roda Lintas Channel. Oh, Roda Lintas Channel. Iya. Maju bang. Banyak berarti ya, Usmania di sini ya. Iya, YouTuber Usmania juga. Iya, YouTuber Usmania juga bagus ini kerjasamanya. Iya. Jempol. Oh, itu YouTuber tuh. YouTuber. Dari Singkala itu. Tadi juga di panjang juga banyak yang kejar-kejar gitu. Oh iya, ada tanda tangan dan tak sampai 10 menit durasi. Turun di sini aja bang. Mana? Oke. Sini aja. Depan aja depannya. Ya, udah durasinya udah sampai 10 menit nih. Oke, siap. Sukses ya. Ya, semoga JRG pertambah sukses ke depannya nanti. Amin. 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 Kita saling berdoa aja. Oke. Oke, Bang. Oke, makasih. Siap. Salam Rahayu. Salam satu aspal. Oke. Ini panas dulu nak. Oke. Air pertama menuju Bandung, kata Aceh.